saksikan kita nak saksikan pengorbanan kita. Para jurid, seorang anggota tentera ataupun kehidupan sebagai anggota tentera yang sebelum ini mengajar erti pengorbanan buat seorang individu ataupun seorang anggota tentera yang bernama Lieutenant Colonel Besar Basri Omar. Jadi kita saksikan kisah ini. Pengorbanan mempunyai pengertian yang besar dan semestinya berbeza bagi setiap individu. Bagi Lieutenant Colonel Besar Basri bin Omar, kehidupannya sebagai pegawai tentera sebelum ini mengajar erti pengorbanan yang besar buat dirinya. Bagi beliau, erti pengorbanan bukan sekadar melibatkan wang ringgit, masa serta tenaga, namun sudah pasti hidup sebagai prajurit, nyawa turut dipertaruhkan demi negara. Dia kata hebatnya tentera, dia berkorban, bukan berkorban segat wang ringgit, bukan berkorban masa, bukan berkorban tentang kedapat, tetapi berkorban nyawanya. Kita masuk tentera, memang kita tahu lah, kita nak pergi mati. Kebanyakan lah, bukan kata semua, macam kami jurutera, tugas kita, bukan kita macam infanteri pergi lawan komunis, tidak. Tetapi kami jurutera, Regimen Askar Jurutera ini ada tugas-tugas khas. Masa insurgensi dulu, kita pergi untuk buat yang banyak-banyak tu membersihkan kap sama, lepas tu menanam jalan kat sama, macam orang kata menanam ubi. Lepas tu kita buat tempat mendarat helikopter tu yang lazim. Lepas tu kita buat kem-kem di sempadan, macam di Lebuh Raya. Tapi itu adalah pengorbanan. Berusia 64 tahun dan sudah bersara daripada dunia ketenteraan. Namun beliau kelihatan begitu bersemangat apabila bercerita mengenai kisahnya dan rakan-rakan beliau yang pernah terkorban semasa era insurgensi komunis. Dianugerahkan bintang kebesaran Panglima Gagah Berani PGB oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada 2 Jun 1976. Lieutenant Colonel Besar Basri pernah terlibat dalam insiden Malang ketika operasi pembersihan jerangkap samar dan terowong komunis dalam Op Gubir. Masuk terowong, dia buat pembersihan. Dia pun jumpa banyak Republik Trek. Saya sebagai ketua ikutlah, nak pergi tengok, nak tengok anak buah buat kerja. Dia dah dapat 1-4. Elok saya nak ikut. Lepas tu saya dah sembang dengan komando, si komando apa semua. Dia kata okey, that's good, bagus lah pergi. Saya pun ikut, saya turun. Bagaimana yang saya pergi? Saya pun kagum tengok dia punya apa terowong ni sebab licin. Saya ingat tanah pun tanah liat apa semua licin. Dan bila saya turun, saya kira lah 1, 2, 3, 4, 5 sampai 21. Bila saya turun sampai 31 nak tangga, bila tengok-tengok saya turun-turun, saya terpandang belah kiri. Sebelah kiri tu ada satu, macam satu, dia ada guni pok hijau, orang Kedah tahu dia tempat guni beras tu, tapi dia potong. Jadi saya suspek, tetapi ini mesti switch. Tapi kita tak tahu bahan letupan kat mana, dia selalu dia tak duduk sekali, ada duduk sekali tapi dia. Jadi saya pun pergi arahan, dia kata okey, adalah Misnan ada belakang saya, ikut jejak saya, rapat ke kanan. Elok kita langkah je, debu meletup, wallahualam siapa yang tengok. Dalam insiden tersebut, seorang rakannya Lance Corporal Abdullah meninggal dunia akibat terkena jerangkap samar, termasuk dirinya sendiri yang tercedera. Baginya tidak pernah ada sedikit rasa menyesal timbul menjadi seorang pegawai tentera, dan pesanan itulah sentiasa dititipkan kepada anak-anaknya agar sentiasa bersedia berkorban apa sahaja. Kalau kita rajin, baru tadi pun saya dengar, kita rajin membaca, rajin dengan, kita share dengan orang tentang orang-orang dulu. Saya bukan kata tentera, saya orang-orang dulu. Tapi tanyalah siapa pun, tanyalah askar mana ke siapa pun, mesti dia ada pengalaman-pengalaman yang membuatkan dia kerja kuat. Kita kena kerja kuat lah untuk semangat nak membantu. Tak kira membantu diri kita, keluarga kita dan negara kita. Semoga lebih ramai individu berjiwa kental seperti beliau lahir agar negara kita sentiasa aman sejahtera. Laporan oleh Akmal Aziz untuk Selamat Pagi Malaysia.